siswa-siswi SD Negeri Cupang Hawur Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat diberikan edukasi terkait dengan pembiasaan adaptasi kebiasaan baru, mengingat siswa baru agar dapat paham terkait dengan protokol kesehatan. Selain itu, sekolah mengenalkan lingkungan sekolah, baik dari siswa baru maupun kelas 2 dan kelas 6, agar dapat mengenal lingkungan sekolah, serta mengenalkan guru pengajar di lingkungan sekolahnya. MPLS di SD Negeri Cupang Hawur, alhamdulillah sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Jadi tiap guru memperkenalkan diri ke siswanya masing-masing, karena setiap guru tahun sekarang mendapatkan murid yang berbeda, apalagi untuk guru kelas 1, karena kedatangan siswa baru yang berjumlah 44 orang siswa. Nah, kemudian khususnya untuk kelas 1, guru-guru kelas 1 menekankan lingkungan sekolah yang baru untuk murid-muridnya. Guru kelas 1 mendatangkan kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6. Kemudian mereka memperkenalkan diri masing-masing kepada siswa-siswa baru. Setelah dari berkeliling ke sekolah, berkeliling dari kelas-kelas, kemudian bawa siswa untuk mengelilingi lingkungan yang ada di sekitar SD Negeri Cupang Hawur. Bawa ke belakang, melihat halaman untuk upacara bendera, kemudian melihat WC jika suatu ketika anak-anak membutuhkannya. Itu saja. Mudah-mudahan anak-anak lebih peduli ya terhadap lingkungan mereka, lingkungan sekolah mereka, lebih peduli terhadap guru-gurunya, lebih mengenal lagi lingkungan dia di mana mereka itu berada sekarang. Robi mengabarkan, Hadas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.